tata ke planetarium. Suatu hari, murid-murid TK Beruang Kecil akan melakukan wisata edukasi bersama Ibu Luna. Mereka akan berkunjung ke planetarium dan mengenal banyak benda ruang angkasa. Mombi dan teman-temannya sudah berada di dalam bus. Sebelum berangkat, Ibu Luna mengabsen mereka dulu. Setelah melakukan perjalanan dengan bus sekolah, mereka akhirnya sampai di planetarium. Seorang petugas planetarium berdiri dan menyambut mereka dengan ramah. Mombi dan teman-temannya diminta untuk berbaris dengan rapi sebelum akhirnya dipersilakan masuk ruangan. Setelah semuanya sudah masuk, Pak petugas meminta mereka untuk duduk yang rapi. Dalam hitungan ketiga, Pak petugas akan mematikan lampu. Semua anak sudah bersiap-siap. 1, 2, 3. Hap! Lampu ruangan dimatikan. Sebagai gantinya, di langit-langit ruangan terlihat pemandangan yang sangat indah. Itu adalah gambar pemandangan di ruang angkasa. Pak petugas pun mulai bercerita tentang bintang, bulan, matahari, dan planet-planet. Sahabat Mombi, bisakah kamu menghitung ada berapa bintang di gambar ini? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bintang. Sahabat Mombi memang pintar. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.